Selama ini ditahan-tahan, istri Ben Kasyafani mengaku menyerah dan tak tahan dengan kelakuan suami. Ada apa? Ben Kasyafani sempat membuat geger media massa saat memutuskan bercerai dengan artis Marshanda. Tak butuh lama buat Ben Kasyafani mendapatkan pendamping hidup. Ia lalu melamar dan menikahi gadis bernama Nesyana Ayu Nabila. Ben Kasyafani dan Nesyana Ayu Nabila menikah pada 30 Juli 2016. 4 tahun menikah, ibu sambung Sena, Amera Kasyafani membongkar rahasia rumah tangganya dengan Ben Kasyafani. Rupanya wanita yang kerap dipanggil Ines itu sama-sama anak pertama seperti ayah dari Sena, Amira Kasyafani. Maka tak jarang keduanya saling bersikuku dalam berbagai keputusan dalam rumah tangga. Hal tersebut terungkap ketika Ines mengungkapkan curhatan hatinya di Instagram pada Kamis 14 Mei 2020. Istri Ben Kasyafani, Ines membongkar rahasia rumah tangganya dengan mantan suami Marshanda. Wanita yang memiliki nama lengkap Nesyana Ayu Nabila itu rupanya sama-sama anak pertama dengan Ben Kasyafani. Maka tak jarang baik Ines atau Ben Kasyafani saling bersikuku dalam berbagai keputusan berumah tangga. Hal tersebut diungkapkan oleh Ines melalui sebuah unggahan di Instagram hari ini. Jujur, kita ini sama-sama dominan karena anak pertama. Dia mesti detail. Udah gitu orang feeling. Lah, aku yang penting simple, down to the point, ucap Ines. Wanita lulusan Universitas Pelita Harapan itu lantas mengungkapkan dirinya lelah selalu berdebat dengan Ben Kasyafani. Namun akhirnya Ines bersyukur atas perbedaan antara dirinya dan Ben Kasyafani karena bisa banyak belajar. Lelah hayati awalnya pas belum ketemu kuncinya, tapi bersyukur karena perbedaan jadi banyak belajar dari satu sama lain karena pendapat kita beda, tulis Ines sembari menyematkan emotikon tertawa. Ines lantas memberikan tips kepada pasangan lain ketika menghadapi perbedaan dalam rumah tangga. Yang jelas kalau beda, bagaimana masing-masing dari kita bisa saling menerima, kompromi, nyari solusi, dan itu semua nggak akan terwujud kalau komunikasi kita nggak berjalan baik, pungkasnya. Dari awal, nikah itu sudah terlihat pahit-pahit sifat masing-masing, jadi nggak pernah ngerasain kalau milikku, ku milikmu. Yang ada kita sama-sama berdoa supaya dapat manis-manisnya dari pahitnya tersebut. Nah, si manisnya itu yang kita sebut rasa syukur karena Allah telah memilih kita sebagai jodoh yang mesti kerja keras, kerjasama, rukun, kompak, harmonis, walaupun pernikahan kayak roller coaster, lanjut Ines. Ibu sambung Sena, Amira Kasyafani itu lantas mengungkapkan kalau menikah isinya hanya manis akan muak. Nikah kalau isinya manis-manis doang, ya enak lama-lama. Tapi kalau pahit terus juga ogah kan. Jadi gimana caranya si pahit sama si manis ini terus berdampingan? Sekian cerita gabut, curhat Ines.